Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-76 Bayangkara melalui video conference di halaman Polres Sukabumi, Selasa 5 Juli 2022. Upacara peringatan hari ulang tahun Bayangkara dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang digelar di lapangan Bayangkara Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah. Dalam amanatnya, Presiden Jokowi menyampaikan ucapan selamat dan memberi penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja keras Polri dalam melayani masyarakat dan membela bangsa dan negara. Presiden Jokowi menambahkan bahwa Polri harus memastikan Kamtibnas di seluruh pelosok negeri untuk menghadapi tantangan berat yang harus dihadapi saat ini, yakni pandemi COVID-19, waspada akan ketidakpastian global, krisis energi, krisis pangan, dan krisis keuangan. Tidak hanya itu, Polri pun harus mempersiapkan keamanan yang sungguh-sungguh dalam pelaksanaan Pilpres, Pileg, Pilkada, dan Pilkada Serentak tahun 2024. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, menambahkan, menjadi seorang Polri sangat berat dalam memberikan ketentraman dan ketertiban dari mulai pusat sampai ke daerah. Hari ini saya mewakili Masri mengikuti upacara Bayangkara yang ke-76. Alhamdulillah, kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Taala, kita masih diberikan kesehatan mengikuti acara ini. Yang pertama tadi sudah disampaikan bahwa tugas Polri adalah tugas berat, yaitu untuk ketertaman dan ketertiban dari pusat sampai daerah. Kabupaten Sukabumi memiliki luas wilayah yang luas dan memiliki 47 kecamatan, 381 desa dan 5 kelurahan. Itu sangat luas. Yang kedua, kita pandemi COVID walaupun sudah landai, situasinya tetap aja harus menjadi sorotan kita semua. Yang terakhir, kita untuk persiapan nanti di tahun 2024, yaitu Pileg, Pilpres, dan Pilkada. Oleh karena itu, kesiapan daripada Polri, kita harapkan semoga pelaksanaan tugas beliau selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan. Selamat hari ulang tahun Bayangkara ke-76. Semoga diberikan kesuksesan, kelancaran, dan keberkahan. Amin. Demikian disampaikan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Sukabumi dari Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat. Kami TV melaporkan.